Ya orang Melayu ni tersohor ngap deki. Nah, kalau jual kedai makan kau gapo dia macam-macam dia buat. Ya wak dalam laut ada ulat lah. Orang tak mari makan, ada rambut pelik sungguh. Kadang-kadang hok jual jadi gata. Supo kero. Orang tak mari lah supo kero. Duduk garu gitu kata oi pelik. Tak si mari ambo ke dak. Kadang-kadang jadi tak nampak. Oh kedai tutup kau. Eh buka. Eh lama mana nak tengok 2 minggu dah tutup. Eh buka tiap-tiap hari. Nah. Kena perekut kat orang. Nah, macam-macam. Ni siapa dia buat ni? Orang Melayu kita. Nah, macam-macam. Tak puas hati guna orang Melayu, guna orang Sia pula. Guna tak cah, guna apa. Nah. Ni sihir. Maka Nabi pun, sahabat pun pergi baca sebelah ayat tu. Maka ni ayat ni kalau kita kena sihir, kena apa dia. Nah, baca ayat ni. Untuk hilangkan sihir. Kalau anak jerit kau, cucu jerit kau, nah, baca kuliah, baca kuliah Allah, kuliah Allah, kuliah Allah, kuliah Allah. Baca kuliah senapah, kita siup. Siapa habis? Kuliah Allah senapah, siup. Tapak tangan. Kuliah Allah senapah, baca. Kuliah Allah baca senapah. Siup, sapu daripada kepala dia, mata dia, tarik pas ke bawah. Cabut selalu. Nah, budak kabar-kabar bangun, oh, jerit ketar. Yang jerit kau kecil mata ketar, ha ada benda. Supaya budak kecil juga. Mari dok jerit semacam. Kalau yang jerit dok main gini, berarti dalam rumah tu ada benda. Sama ada orang luar, kau ada hatu, kau ada orang merah, kau ada gapo dia ada benda tu. Kalau budak takut aku tu. Kalau budak jerit kita jamuh bawah tekak ni. Kalau panah, berarti budak tu pernah terembah. Ada jatuh pada dia. Ni bawah tekak ni kita jamuh panah. Berarti mesti adik dia kau kadang-kadang dia main dia tak oyak. Nah, jatuh. Bodoh bahaya kalau jatuh. Kadang-kadang dia sakit. Bodoh dia tak boleh nak oyak. Aduh sakit pinggir. Dia tak boleh tak erti oyak. No, orang tua tu pandailah. Tapi kalau bodoh dia tak erti salah tekak kau kadang-kadang kita jamuh bawah tekak ni. Kalau panah ada masalah. Terembah kau kadang-kadang dia. Kalau dia ngokok gini, kaki dia naik ke atas. Ha oh, dak gitu. Ha oh, jamuh perut dia. Angin masuk tu. Nama. Kalau jamu perut dia jangan senjoh kaki putus orang perut dia. Nama kali duk gini, ah ya perut dia masalah perut. Jamulah abu betih dia lah, rasulah abu betih dia biar terik. Biar lembut. Ha biar terik, terik sikit perut. Nah, kadang-kadang masuk angin lo, gapo dia macam-macam lah. Kalau duk main gitu, tutup mata, masalah. Ada benda luar. Nah, baca pak suruh lagu tu. Eh, baca senapah lagu mana selok lah hamba ustaz. Kuliah agak tak ada setengah lah hambanya. Ni duk main kuliah. Tak payah baca cara kuliah aku tu dah. Baca standard, baca cepat dah. Kuliah ayyul kafir la budu ma ta budu wala antu la amin. Baca cepat dah. Jangan duk main kuliah. Sekali saja, sekali saja dah. Sekali senapah. 7 kali senapah tentu dah mati. Bukan kata budak tu dengan cewa-cewa dia akak bagi hospital. Terkekil aku tu cewa dia nak baca kuliah 7 kali ni. No, baca sekali sudah. Ai kuat syukur. No, sekali aja kuliah tu nampak siuk senapah. Kuruh Allah senapah. Ha, tak apa insya-Allah cewa dia pun selamat. Nampak ah. Sapu. No, insya-Allah ni. Toyo-toyo kau budak-budak ke kadang dia tidur ke? Dia bangun dia tengok toyo. Wah oh, lari berat. Ya kalau benda ni ada ke rasa. Kalau rumah tu kerah, kita sebut dah dulu. Ambil macam bekas cawe lagu ni. Bubuh garam, bubuh garam lebih pada separuh, bubuh air. Bubuh air lebih sikit. Tok kawasan kerah. Macamnya apa noh? Anak kita duk tunjuk situ macam, mek bucu tu, bucu semanya. Ambil air, kita kenalin juga. Nama? Gitu ke? Waktu tengah hari lah, tengah malam ke? Nya terkekir atas belakang ke? Sepak habis lah, puyuk-puyuk kuzi tu. Nama? Ambil, letak bucu tu. Kau saya mana lagi? Oh, tunjuk situ ke? Okey, letak. Tak payah baca apa dia? Letak air garam. Tengok lepas pada 3 hari, tengok. Air tu berubah ke tak? Kalau air tu berubah jadi hitam, bererti ada benda tak molek situ. Ambil cuah, air tu cuah. Air garam ni cuah, bekas jangan cuah jangan teruk, nak pakai pekong bekas-bekas gak kena tapuai gak 80 ya juga sebutin. Nampak berat pekong tapuai. Nampak.
Ambil hok baru pula, buat macam putu pula, hok baru pula, air garam bubuh itu, letak bucu tu pula, sampai air itu kita tengok 4 hari pula kotor lagi. Sampai tempat tu air itu jadi bersih. Ingat, setel dengan air garam ni dia tak suka. Dia punya, dia tak suka garam ni. Tak tahulah, Tuhan buat kejadian dia lagu tu, maka dia akan menjauhi tempat tu. Ingat, cara nak membersihkan bilik ataupun tempat-tempat hok jenis keras lagu tu, cara lagu tu, letak garam. Dalam store rumah. Kalau setengah ada rumah, kaya ada wak store. Tak aje buka, jarai buka. Nak wak store, letak bekas bubuh garam, letak benda dalam tu. Kerana keadaan dia, Nabi kata, satu tempat 4 hari tidak didiami oleh manusia, maka makhluk lain akan mendiaminya. Rumah 25 tahun dah, bilik store ni tak aje buka. Ah, jangan wak kejap lagu tu. Kalau boleh, seminggu sekali bersih rumah, buka sikit store tu. Gapa dia, letak garam lah. Sebab kita tak masuk jari ke bilik, kita jari-jari masuk. Letak air dengan garam. Orang tua dulu panggil asal garam lah. Rumah tak sih lah, gapa-gapa biar ada ke. Asal keping ada, garam ada. Oh ni panggil Masya Allah sungguh. Orang tua kita biarlah tak mengaji universiti pun. Tapi bak ni memang dia bahagia dia dah. Nah. Asal keping kena ada rumah. Biarlah. Ambo tak minat singgah. Biarlah demo tak singgah, tak menyinggah, tak gapo dia. Air bubuh asal keping. Dapur. Asal keping ni orang nak masuk poka, nak se hey, nak gapo dia jadi patah. Orang guna ilmu halimune, hok jenis nyama jadi kucing, nyama jadi tikus. Oh, nyama ni ha, kita letak asal garam hamdam-dam lagu tu. Tu kelebihan Allah Taala buat dah. Nah. Kedua perok. Pakai perok. Orang payah nak sihir kita. Ambo tak minat, ambo minat emas. Belilah cici perok kosa ke gapo dia untuk jadi pelindung. Nah, perok ni pok dia tak boleh tembus. Lebih-lebih lagi bak sihir, bak gapo perok ni tak boleh lawan. Nah, buatlah cicinglah. Jangan buat azimat, buat payah aku nampak-nampak orang tak pelik azimat. Dok buat cicinglah. Cicin. Oh, cicin pakai perok ke rata ke. Nah.